Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya 'alim ya fatahu ya 'alim. As'alahu wa yasala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Is'al fi qalbi mu'izzatan bilhamika wa rasyan fi taufikika ya wafi ya man la taufiku ila inda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Para hadirin, para bapak, para pemuda, sepuh anoman bersimpul di pihormat. Alhamdulillah, puji sinar syukur orang sanggapkan kadat Allah subhanahu wa ta'ala. Ngalampungan kudrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala, orang sadayana tiasa kumpul di Masjid Al-Ukhuwah. Dina raraga milari ridho Allah, talabul ilmi, mensyukuri nikmat Allah. Dina kajian rutinan sabulan sakali, anu biasana dinten minggonan kaopat dinten Ahad malam Senin kumargi darurat ditanya darurat masal aya pertandingan Persib anjing teu jadi masalahnya pasti ngaosna jalan nonton Persib na jalan gitu diniatan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bulan payunnya dikondisikan badai di tenten Sabtu mangga malam Minggu, badai di tenten Ahad malam Senin mangga. Salawat sinarang salam pamugia kacurah limpahkan ka baginda termulia yani habibana wa nabiyana kangjeng nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiatna, tudugi ka urang salaku umatna, mudah-mudahan kapocoran kaloberan ka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para bapak rahimakumullah, para pemuda anu kusimpul di pihormat, satu acana mangga urang sasarangan heula ngaoskeun niat itikaf di ieu masjid, ngaluruskeun paniatan urang sadayana anu mudah-mudahan niat urang sadayana estuni milari ridho Allah sehingga posisina amaliah urang sadayana ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakipa bihadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat abi itikaf di ieu masjid sunat karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Satu acana panginten kana ngaos Al-Qur'an terkhusus nyuhunkeun dorong doa kanggo istrina Pak Teguh anu menuju dirawat di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Anjeuna terkena demam berdarah. Saantos didiagnosa tanah pin dicek darahna. Mudah-mudahan terkhususna panginten istrina Pak Teguh umumna menuju Tedaramang warga Green Sukamana Residen sing aya dina kasehatan deui ku Allah subhanahu wa ta'ala dicabut panyawatna tiasa ngalaksanakeun aktivitas sapertos saharapi harina deui sehingga posisina sehat kalayan afiahna mu Allah subhanahu wa ta'ala. Urang ngawaskeun surah Al-Ikhlas tilwihan Falak Anas sinarang surah Al-Fatihah. Oke, terkhusus kanggo tetehna iki. Iya ki, karaos. Ya mudah-mudahan persiapan persalinan pada lahiran sanes iki tapi tetehna.
teh ikin atau teh ikin ya. Sarangnya teh ikin. Nah, ada apa sarang? Sri teh Sri nya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dilancarkeun dina waktosna sehingga sehat walafiat nu ngalahirkeun jeung dilahirkeun. Ala hadhihi niyah wa niyatul salihah al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh,
najisna. Hadirin rahimakumullah, ieu bab toharoh. Bab toharoh itu dalam ilmu fikih disimpen di awal. Naon sababna? Sabab ngajadkeun syarat ditampina ibadah salat kedah bersih, kedah suci. Makanya disimpan di bagian awal fikih ibadah, disimpan bab toharoh. Itu sengawitan. Nah, taacan wudu, engke, wuduna bakal dibahas. Dina bab ieu pirang-pirang syarat bebersih ku batu. Mungkin sejarah dulu nuju ker alit bapak, ayo barudak mau aja. Pernah teu bebersih ku tisu? Tos BAB di serbet ku tisu, ku lama, ku daun, atau waki ku batu. Kantos teu, Pak? Da di kota. Atanapi nuju di pesawat. Kan di pesawat mah aya nu aya toiletan, aya nu henteu nu ku tisu. Atanapi di hotel. Anu gaya di hotel kan. Sok aya nu ku tisu di luar negeri mah gitu nya. Tah menurut hukum Islam kumaha? Dibahasa kenana di dieu ku batu. Ternyata ulama ahli fikih maksud batu di dieu anu sifatna padat. Janten kenging ku tisu kenging. Dengan posisi syarat ulah baseuh tisuna, tisu kering. Terus tisunanya jelas anu kasar. Maksudna bisa nyusut najis. Walaupun kautamianana tetap kedaku kucai. Da Allah nyiptakeun cai teh pikeun bersuci, pikeun bebersih. Namun ketika darurat, cai teu aya, ayana batu, ayana zat padat, boleh digunakeun pikeun mehper atanapi bebersih. Tina BAB atanapi tina BAK. Tina kencing atanapi ayana zat padat, boleh digunakeun pikeun mehper atanapi bebersih. Tina BAB atanapi tina BAK. Tina kencing atanapi sapina tunaja. Dina kitab nusanesna aya 10, bahkan aya 3 lamun diringkes mah. Cuman secara rinci di tafsirna aya 8. Naon sababna aya yoge ternyata aya hadis. Rasul kantos lewat kuburan, secara rinci di tafsirna aya 8. Naon sababna aya yoge ternyata aya hadis. Rasul kantos lewat kuburan ku malaikat anu aya di kuburan. Saur para sahabat, ya Rasulullah kunaon ieu kuburan teh disiksa? Ternyata cukang lantaran dua perkara. Nu kahiji gara-gara gaduh sifat namimah, naon namimah teh? Ngadu domba. Babaturan jeung babaturan diadukeun supaya para sehat, ade. Urang digeser, blok hiji, nah, klaster hiji, klaster dua, klaster tilu, klaster magno, para sea. Gara-gara ayeuna namimah, kade urang kedah jaga persaudaraan. Matak dibangun masjid Al-Ukhuwah teh supaya urang teh bersaudara, supaya urang teh ngahiji. Aye jeung sajeuk sesepuh urang mah jeung olot teh nah. Salam satu gerbang teh kan eta logona teh. GSR bersatu salam satu gerbang. Eta kenging tokoh masyarakat di GSR-nya kada urang diamalkeun, nancakeun urang sadayana teh kada bersatu. Bersatu dina naon? Dina kasayang. Aya pangaosan sok datang. Mata kamari leres dina kitab ternyata panghanyakal hanyakalna jalma anu nyante jalma anu aya pek kuping pangaosan teu dokap ka pangaosan hanyelu lain ayeuna engke di alam kubur lamun teu percaya sok maot telah karek percaya oh bener geuningan pangaosan teh kacida pentingna kitu nya teh ayeuna mah karaos da keur hirup keneh kitu nya matakna alhamdulillah bapa-bapa nu dieu beristiqomah ieu deui ieu deui. Aya pemain baru tanya. Mudah-mudahan sing istiqomah nya. Alhamdulillah, kan teu sawios nya ulah isin ulah naon urang sasarengan ngagali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anu tos istiqomah kedah dijaga kana ulah leah. Ulah TS kahujanan, leah kapanasan artina gebrak tumilah karesep-resep karenteu teu kenging. Enjing atau persib sok guyu nonton bareng di mana itu hujan mah gitu nya. Hujan mah di rumah masing-masing we tenan naonnya. Nu penting dukung supados menang Persib da atoh berenan engke meh naon Persib menang kalau panu
bariru mobil-mobil bariru. Pesta, naon ternyata. Jantan tidinya. Nuka dua ternyata berkaitan sarang bab toharo. Ieu jalmi almarhum teh cenah sahur Rasulullah ketika posisi ngabersihkeun tina pipisna teu bersih. Di antawisna cebokna teu bersih maka disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dina hadis salah sawio siksa kubur anu paling berat ketika kita bersuci tidak bersih baik BAK atanapi BAB terutama BAK para bapak. Makana dina adab istinja dina adab bebersih BAK para bapak terutama kaum laki-laki hiji sunatna tenagog tekenging berdiri sunatna tenan naon berdiri kita jadi dosa ngan hati-hati najisna. Makananya toilet-toilet yang sekarang berdatangan dengan posisi tempatna duduk itu teh atanapi dibikinkan tempat kencing berdiri teh salah tidak diajarkan dalam Islam. Lumun tiasa ulah nganggo berdiri. Da disunatkeunana duduk. Kunaon hiji meh lancar. Nu kadua ternyata ngajaga amaretelna najis tina kencing terutama. Teras amun jongkok nutos dibahas di payun sunat di dehem. Aham tilu kali. Aham. Aham. Tos di dehem sunat di diurut tapi yang kia tapi. Nong contohkan, lalaki dia, iya main. Lain lagi. Iya kan helm napa? Ah, iya helm terus disunat beratnya. Maka posisinya sunat diurut gedakarna tilu kali. Menawan me sisa-sisa kencing tente ngeclap begitu orang ker solat. Kadangkala kan sok ayano berbeyi ker solat wajib. Eta ulangi deh solat tambatar. Wuduna batal posisina anu kaluar tina palawangan oge calanana kana jisan kada digentos wudu deui sok sanaos saketret wayahna eta teh cukang lantaran keur pipisna rusuh tepugu matangna sunat diurut tapi ulah terus-terusan ki kenget cerot gitu. Nah, tanya jadi dina Islam diajarkan kebersihan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhiri. Allah mencintai orang-orang yang suci dan orang-orang yang bersih. Suci dari sifat-sifat syirik dengki jeung sajabana, bersih tina jasmani urang. Suci rohani, bersih jasmani. Salah satuna bab toharoh. Saeta cukang lantaran ilmu fikih mengembangkan bagaimana toharoh itu penting terutama dalam membersihkan bekas BAK ataupun BAB. Jadi tekenging berdiri palamun tiasanya. Terus tekenging hukumna makruh di pohon-pohon yang berbuah. Sama betanga ngaganggu nya pohon-pohon berbuah atanapi di pohon-pohon rindang dina tempat-tempat anu hieum bisi dirinya teh tempat jin kayak marah jin gitu. Ngamuk kan sok aya. Di Payun di Simkuring SMK Bakti Nusantara tahun 2011 hari Rabu jam 10 lebih 10 ke istirahat terjadi kesurupan massal. Surupan massal baru udah kok kieu geuning kesurupan massal teh resepnya bubaran wah tingcol cempak. Ternyata pas begitu disadarkeun anu pokona ieu naon si satpam manggih batu ali. Batu ali ti handapeun pohon mangga anu tos tua. Diambil batu ali teh dibawa ke satpam BNT ke satpam Bagus teh meureunan ngamuk si eta teh si jin teh dibawa batu alina ka BN akhirna tidinya ting jerungkel dan dijaili merasa dijaili walaupun bukan niat mencelakakan. Beres anu kasurupanana diubara di syariata bacaan di ruqyah ayat-ayat Allah ternyata nu utamina ngobrol kunaon anjeun bet ka dieu neaman batu ali. Batu ali dicokot mana baju. Ayeuna dipilari ternyata ku satpam dipasikeun batu alina nubruk batu ali sadayana langsung sadar. Ternyata bisa terjadi seperti itu termasuk dina pipis tekenging di pohon-pohon yang rindang dan sebagainya. Itu hukumnya makruh atau di lubang-lubang nya di lubang keuyeup lubang naon bisi teh tempat jin. Walaupun posisina gaib jin itu biasanya tempatnya di tempat-tempat yang
jarang di eten ku jalmi model di walungan aya lubang ataupun aya sarepan cai dan sebagainya. Tayata aya kealaman ku berbagai macam jalmi gitu nya, aya nu tos disunat ujin kan gara-gara merenan dirinya tapi pipis sembarangan. Atanapi bapak bisi kayoan dina naon dina ban mobil ade ulah gitu nya. Najis kita gitu, gitu nya. Jangan cai. Meper kemana kasusukan nu sepi tapi sing bersih beresna. Ulangan saukur diasupkeun deui di seletingan deui barejeng teu di basuh. Tah makana di dieu daruratna boleh ku batu, boleh ku zat padat anu sifatna kasar. Syaratnya yang delapan, hiji kabuktian ku pirang-pirang tilu batu, minimal tilu batu. Nah, nyanak batu tilu weh. Persiapan bisi urang ka gunung atau kemana, nuju naik kereta, tayat cai atau napi pesawat, nyanak batu tilu. Posisina anu bersih batuna. Kuma carana, ki pinjam diki. Nah, ya contoh laki-laki dah, yang banyak beres kencing. Beres kencing, maka berarti syaratna kutilu hiji coelkeun ulah tarik teuing bisi luka. Nah, kadina alungkeun, ulah dipake deui da najis, alungkeun. Hiji dialungkeun terus sampai tilu kali. Berarti ye kondisina tos tiasa ngalaksanakeun kegiatan ibadah. Beres ti dinya bade tayamum, bade wudu, bade ngalaksanakeun ibadah salat. Teu kudu dikumbah dikucai, ngan langkung utama lamun mendak cai dikumbah dikucai. Dadat tiahna najis masih kena ayak ngan tapak naungkul gitunya. Atanapi ku hiji batu ngan bentukna segitiga. Hiji batu boleh bentukna segitiga. Soelkeun anu payuna sakali kadeka ya gigirna terus sampai tiga kali. Lamun mah ku tilu kali can bersih boleh sampai ganjilan tapi sunatna. 7, 5, 7, 8, 11 tepikeun ka loba ganjil mangga arican ngaraos bersih mah ngan tadi cukup ku tilu. Jadi syaratna ku tilu pirang-pirang batu. Lamun tisu berarti ku tilu lembar tisu. Col, piceun. Tah piceun. Ulah diamukan anu kieu atuh jadi meunta najis gitu. Pomotilas emang anu kieu. Teu kenging nya, cukup dibuang aja karena sudah meunta najis, kana najisan. Teras anu salajengna wa ayan ku amal kudu bisa ngabersihkeun tempat walaupun ceuk tadi dasanan teu suci. Ku tilu tos bersih cekap. Lamun ku hiji tos bersih teu cekap minimalna tilu. Walaupun hiji geus bersih dengan sakecret dan salit pipisna teh ku hiji we teu meunang kedah tilu minimalna. Nah, kudu bersih tempatna. Teras anu katilu alaiji pa ulah kabur kari gering, karing, gering, gering, kering. Ulah kabur kering, begitu tos beres pipis, beres langsung. Ulah diengkekeun ah wudu deula, wudu depikeun ka setengah jam, geus kering atuh teh mah. Geus komomon BAB mah geus kaburuhan gitu. Temenang, begitu beres BAB, begitu beres BAK langsung dibersihkeun ku batu atanapi ku tisu. Atanapi ku bata naon nya? Nu temenang teh ku kaca. Naon sabab ku kaca temenang? Lain bisi lu. Sabab kacama lesang. Leueur nya lesang temenang ku kaleci temenang bisi asup. Sabab lesang kaca berbentuk kaca nu kasar. Teras temenang ku nu aya non seperti makanan temenang mubazir. Menya ku jagong diantelkeun atanapi ku wajit ataupun naon temenang walaupun berbentuk zat padat. Atanapi anu mulia tisu makan hakikatnya memang temul ya ada kerungunan kerungunyusut ingus kesang dan sebagainya. Ulah teku kunu kertas anu digunakan pikeun aktivitas anu sakira-kira dimuliakan. Jadi zat padatna kedah anu posisina kasar teras anu teu dimuliakan dalam ngalakukan aktivitas. Terus lain makanan sabab mubazir lamun makanan mah kaditunang kena di dipicun pirau dituang gitu coyelkeun kada dituang. Geuleuh. Teras anu salajengna wa alayan tiak alayan takila ulah punu pindah. Jadi ulah ameratel si najis nanti. Model pipis cukup anu aya di sekitar helmna. Ulah nepikeun ka dakarna. Nah, eta teu meunang ku batu kedah ku cai. Atalapi lamun BAB ulah nu mencret nu ka ditu ka dieu aramayan ka naon kana salangkangan tah tamat teu meunang.
kada anu mulus bae-bena teu kenging anu mencret sabab eta teu kenging ku batu naon ka dituna kudu ku loba batuna jeung hese de kitu nya eta mah wayahna neangan cai kitu nya ulah ku batu. Anu salajengna ulah aya anu anyar datang. Jadi pipisna lamun sakali sakali heula. Ulah duh hayang keneh deui. Pipis deui padahal eta geus sanes bersihkeun, tah eta teu kenging. Aya jeda heula terus kasambung deui. Kedah anu sakali beres langsung dibersihkeun. Begitu lamun pipis deui nya wayahna ambil deui batu yang baru. Berarti bisa ku genep batu dua kali pipis gitu. Eta dina ngabersihkeunana. Teras dina ngabersihkeunana oge kudu posisi ulah kakeunaan ku cai. Lamun kakeunaan ku cai model keur BAB di balong cemplung kaluhur meteli cai teh lamun ku batu teu sah. Tos we tamak ku cai gitu. Anu terakhir kedah suci batuna tisuna kedah anu suci kering teu kenging tisu anu basah. Lamun tisu basah mah sami jeung ku cai. Posisina terkedah ku jat padat. Jadi tisuna anu kering tur anu suci ulah kecuali bekas keringat atau ingus. Ari ingus mah kan posisina sanes najis. Eta mah barang geuleuh gitu. Teu kenging anu tilas najis. Ngan nu sangkung sae anu anyar batuna anu tah can digunakeun oge tisuna anu anyar. Makanya kata sebagian ulama ketika kita bepergian sunat bawa batu ataupun tisu bilih di perjalanan daya cai kanggo ngalaksanakeun istinja atau bebersih dari BAB atau BAK. Nah eta pangenten para bapak dina pasal syarat bebersih ku batu. Begitu Islam memberikan kemudahan. Tidak ada air, boleh dengan batu istinja atau dengan zat padat. Kalau mungkin dengan wudu, boleh dengan tayamum. Mandi wajib boleh dengan tayamum. Dan nanti pembahasannya ada berkaitan dengan bab wudu insyaallah di bulan depan, berkaitan dengan bab wudu masih dengan bab thaharah. Hadirin rahimakumullah, nyambung panginten karena sekarang bulan Zulqa'dah, bentar lagi bulan Zulhijjah. Ayeuna kaping maleman kaping 18. Tos lebet kaping 18 Zulqa'dah. Zulqa'dah dan Zulhijjah adalah bulan kurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Namun bulan Zulqa'dah banyak dilalaikan oleh umat-umat Rasulullah termasuk mungkin urang sadayana. Artinya bulan Zulqa'dah juga adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Namun teu disimpen kamulyaanana naon ngalaksanakeunana. Di antawis amalan-amalan anu kalintang dicontohan ku Rasulullah, hiji dina bulan Zulqa'dah Rasul memberikan contoh umroh 4 kali. Namun kan urang teu tiasa dan Zulqa'dah digunakan ke rangkaian ibadah haji dimulai akhir Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu bulan haji rangkaian di bulan haji. Nya setiap umroh pasti ibadah haji, ngantar setiap umroh ibadah haji. Namun Rasul mencontohkan umroh 4 kali itu di bulan Zulqa'dah. Sehingga sunat umroh mah sama beberapa kali. Lamun haji cekap sakali nu wajib naungkul. Lamun mah aya bekal aya ongkos sok kan mencankeun dulur-dulur urang saha adik atau saudara. Tapi lamun umroh mah lamun gaduh artos sok we seik sabaraha kali oge. Itu sunnah dengan rangkaian niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aya-aya rezeki nama gitu nya. Taeta. Sehingga para bapak sadayana memang urang dituntut dina bulan Zulqa'dah ieu ngalaksanakeun amaliah anu mendekati kana ibadah haji. Nya paling tidak orang perbanyak membaca Al-Qur'an. Itu insyaallah atanapi dina dinten Jumat orang fokus ibadah. Karena Sayyidul Ayyam di hari Jumat Sayyidul Ayyam Wahijul Fuqara Wahijul Masakin. Ibadahnya ibadah haji dan umrohnya orang-orang yang tidak mampu adalah salah satunya di hari Jumat. Dengan apa? Dengan memperbanyak amaliah kebaikan. Dan masalah ibadah haji dan umroh ini adalah rahasia Allah. Makanya panggilan Allah dalam di dunia ini ada 5. Satu ada panggilan harian. Panggilan harian apa Pak? Ada, yaitu sholat. Jadi kita dipanggil sama Allah.
Hayya 'ala shalah itu kita dipanggil. Cek kalau teh, hayya 'ala shalah, salat. Salat. Maka kadituna disambung hayya 'alal falah. Orang yang salat maka akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya para bapak wayahna kedah bisa menjaga panggilan Allah melalui panggilan harian ibadah salat fardu nya. Alhamdulillah nu aya di dieu mah pasti ngalaksanakeun salat di mana, di Masjid Al Ukhuwah kalau ada di sini. Kalau lagi di luar mencari tempat ibadah masjid supaya seorang istiqomah, walaupun sunnah muakkad, tapi sunnah muakkad itu ketika dulu memang posisi masjid kecil. Sekarang masjid sudah setiap RT RW sudah ada. Jamaahnya saja yang mungkin olok-olok gitu nya. Padahal kita bisa melangkah rumah dekat masjid saenggalna, bahwa itu adalah panggilan Allah harian. Yang kedua ada panggilan mingguan, yaitu Jumatan. Dipanggil ku Allah melalui surah Jumu'ah. Ketika ada panggilan ibadah Jumat, terutama pamaget wayahna, sok laksanakan ibadah Jumat. Di mana? Ya, di masjid. Di masjid yang terdekat dengan tempat kerja atau di tempat tinggal yang ada masjid jami untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ngan simkuring masih tetap mengingatkan. Kalau bisa ulah pangkengke, sok pahula-hula. Ulah pahula-hula, ay pangkengke datang pak tereh-tereh. Balik gitunya, ke pahalana mencukupi lebih banyak. Bagusnya pahala-pahala balikna pangkengke, karena untuk mengumpulkan ibadah, terutama di hari Jumat itu sangat luar biasa. Terus ketika khotib sedang khutbah, terutama ya kalangan remaja nih ya, anak-anak remaja, tolong jangan ngobrol, jangan main HP keur khotib teh, karena sama dengan laga pakot lago batal Jumatanana teh sah. Aya budak ke antep we keur khotib mah ulah dicarang keun we ulah ditanya geuning-geuning cicing teu meunang pakot lagong kena meni kene sare daripada ngobrol daripada main HP kena Jumatana teu kenging pahalana nya. Wayahna itu jadi patokan untuk ibadah. Terus aya panggilan tahunan. Tahun panggilan tahunan Pak saum Ramadan dipanggil ku Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siya. Dipanggil ku Allah tahunan nyaeta puasa Ramadan. Panggilan seumur sahirup sakali lamun mampu ibadah haji. Ieu mah tesadayana lamun aya nu dipanggil. Nganta apa isukan pageto di bulan haji depan siapa yang akan terpanggil itu rahasia Allah. Kamari simkuring ningali data ibadah haji tahun ayeuna anu paling tua 118 usianya. Itu sudah tua. Aya tukang mulung luar biasa. Urang disebutkeun jeung paribasana kaum gaji. Kudu bisa aya niat jeung aya ikhtiar. Keun kemah panggilan Allahna geus aya niat, teu cukup amin hukul gitu nya. Kudu aya niat jeung aya ikhtiarna. Niatna belah dieu tiasa nabung ketos 25 juta nembe tiasa masuk kuota, tinggal nambahan ke ongkosna sabaraha. Ayeuna tahun ayeuna kan 59 nya ongkos ibadah haji teh. Tos lebat 25 berarti tinggal nambahan nyicil nungguan nepikeun ka 20 tahun sugan, 15 tahun, 10 tahun teu jadi masalah. Kumaha lamun kabur pupus? Aya haji badal. Nanti dibadalkan apakah sama pengurus dari Kemenag atau mungkin dari pihak keluarga yang sudah punya paspor dan sebagainya. Nah model kemari ayah wargi posisinya tanggal 28 ayah kudu berangkat, ternyata kena penyakit koma. Berarti dibadalkan kena teh. Bisa ku pengurus Kemenag, bisa ku ahli waris. Ngan kada siap berangkat dari waktu secepat mah berarti ku pengurus kaya dibadalkan. Pahalna kumaha? Kembali kan niat haji nu ngongkosanana secara finansial nu memberikan ongkos. Ngan eta mah ngan saukul ngagantikeun hukul kitu nya. Ngan meureunan aya kauntunganna oge, bisa urang ibadah jeung meunang pahala nyambung kebaikan untuk orang yang ngabadalkeun gitu. Kitu dalam posisi darurat. Lamun urang nasehat jag-jag belejag mah da hoream ibadah haji geus dibadalkeun kumaneh? Ieu ongkosna teu meunang kitu mah, teu sah.
ngabadalkeun anak kudu kondisina sakit atau napi darurat gitu. Anu terakhir aya panggilan anu pasti sadayana ngalami nyaeta maut. Sadayana pasti maut, ki nya bakal dipanggil ku Allah. Han rahasia Allah iraha isuk pageto keur kumaha di mana, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan takut, kata Rasulullah, orang meninggal itu akan sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Kalau kebiasaan ngusup. Tapi alus tukang ngusup mah pang sabar-sabarna gitu. Tanya naon tanya, ibadah keur ibadah insyaallah posisina keur ibadah. Namun keur maksiat, tukang maksiat berarti dalam kondisi keadaan maksiat. Mudah-mudahan orang mah sing husnul khotimah. Ulah nepikeun ka suul khotimahnya. Eta dina perkawis panggilan Allah ngalangkungan ibadah orang dina ngalaksanakeun ibadah dina bulan Zulqodah. Teras ngalajeng kana Zulhijjah, dina bulan Zulhijjah nyaeta salah sawios bulan anu diutamakeun saatos bulan Ramadan. Di antawisna naon ibadah saum ti kaping hiji dugikeun kaping 8, manfaatkeun pak. Ayeuna kaping 18 teh berarti sekitar 2 mingguan deui lebet kana atanapi 2-3 mingguan deui lebet kana sasi Zulhijjah. Sasi Rayagu. Ti kaping hiji sampai kaping 8 lamun tiasa saum. Pahalana sehari saum sataun pahala ibadah ka Allah. Terutami dina kaping 8, kaping ya harian Arafah. Sing sajalma nu ngalaksanakeun saum dina Yaumil Arafah, maka pahalanya penghapusan dosa 2 tahun. 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang lalu. Namun teu kenging punya niat tanggal seberarti teu kudu salat setahun da geus aya ieu tabungan dihapus dosa sanes. Pahalana nandingan ibadah penghapusan dosa. Tetep salat mah wajib dilaksanakeun gitu nya. Taeta manfaatkeun dina kaping 10 kan prediksi 17 Juni. Tah berarti kaping 16 Juni kaping salapan Arafah atau napi salapan Zulhijjah Yaumil Arafah. Yang lagi ibadah haji kena fokus non wukuf di padang Arafah dengan kondisi nganggo tenda langsung ke langit ke luhur dengan alaskan yang luar biasa, pakai kain, pakai baju ihram, itu menandakan tapakuran pikeun urang. Makanya kalau ibadah haji itu puncaknya di wukuf di padang Arafah yang luar biasa. Kita yang ada di sini sunat ibadah saum ngalaksanakeun. Atanapi dina kaping 8 tarwiyah mangga kaping 8na Arafah. Kaping 10 sampai kaping 13 ta ieu pembunuhan berdarah artinya kurban. Silakan yang mampu dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Yang mampu barang mangkana saatan pada waktu itu dia mampu ada buat membeli hewan kurban tapi tidak mau karena kurban karena nyaah, maka sawar Rasulullah ingkana mautan Yahudian insyaallah Yahudian atau Nasranian, matinya maka posisinya dalam kondisi keadaan Nasrani atau Yahudi. Naudzubillahi min dzalik. Mampu orang teh meuli hewan kurban teh tapi teu aya niat kurban, nah posisinya bahkan diusir, silakan jauh-jauh dari tempat salat kami, kata Rasulullah. Soalnya mudah-mudahan para bapak nu aya di dieu lamun mah aya rizkina ulah ngarosnya dan kege bakal digentosan ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Pak Aceh, Pak DKM, Pak RT ngawakilkeun rek meuli sapi na, walaupun kasolokan jeruk deket di dia, setiap langkah itu diwakilkan 10 kebaikan oleh Allah bagi yang kurban, bagi yang kurbannya dan terwakilkan oleh panitia. Dan 10 keburukan setiap langkah dihapus. Dan setiap adu tawar nawar ka pacecep teh, pacecep sabar sapi 25 terus lah 24. Setiap tawaran itu jadi tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 rupiah yang digelontorkan oleh orang yang kurban itu diganti oleh Allah 700 kali pahala. 1 rupiah ayeuna kali 3.700.000 untuk satu orang. Berarti luar biasa. Belum nanti dibawa disembeli, tetesan darahnya menjadi malaikat minta ampun buat orang yang kurban. Bulu-bulunya nu aya dina sapi atau napi dina domba, 1 bulu menjadikan 10 penghapusan dosa bagi orang yang melaksanakan kurban. Dan nanti di akhirat akan menjadi kendaraan kibas
hewan kibas yang sangat indah dari surga. Nyamper ke kamu kurbankan dengan niat ikhlas. Lamun sapi ku tujuan henteu hiji hewan. Ngan kibas jadi domba. Makana sok aya nu salah pemahaman. Da pokona mah nu dicontohkeun ge kambing atawa piyeuh, hayang mah pokona pingin kambing, moal sapi, sapi mah ku tujuan bisi naon bisi. Bisi teu cukup naikna. Tetep engke mah hiji ewang ka ditu mah. Ngan nyandingan sapi teh nyandingan kana tujuh orangeun. Tetep engke mah datang kibasna hiji ewang. Datang kadanya nyamperkeun tandukna anu sangat indah, buluna yang sangat indah untuk membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini Masjid Al-Ukhuwah para bapak akan jadi kendaraan nanti di akhirat. Tukang adan padani kananda, tukang adana bakal jadi konekturna. Tiketna naon? Majelis ilmu di masjid, salat berjamaah di masjid, talabul ilmi, itu jadi tiketnya surga, surga, surga jeung padani. Imam supirna kuring ke supirna. Anu kayak ke mana? Ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Mataknya kedah resep urang bermajelis taklim di masjid. Sebab aya keutamaan barang siapa yang duduk bareng di majelis taklim di masjid atau di madrasah, maka satu akan ditempulkan ketenangan oleh Allah. Tenang we bari jeung loba hutang di rumah gitu teh dipikiran seuri-seuri we gitu nya. Ketika posisinya lagi duduk bareng di majelis atau nepi di masjid. Kemudian yang kedua akan turun rahmat dari Allah keberkahan. Yang ketiga akan turun dibarengi malaikat rahmat ngan teu katingali. Jeung simkuna kampati payun ketika kita ngaji cuman sedikit jangan takut, jangan sedih karena malaikat banyak yang mendampingi kita di sini. Cuman sifatna teu katingali. Anu kaopat akan dibanggakan oleh Allah. Allah mengutus malaikat, ceuk Allah ya malaikat absen tah nu ayeuna hadir sawai tuliskeun dina catatan amal. Oh ternyata Pak Budi, Pak Rosid terus saha aya di dinya ulah nepikeun ka kaliwat. Jadi catatan amal kelak di akhirat dibanggakan oleh Allah bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah derajatnya. Kalau kita istiqomah salah sawiyosna duduk bareng di majelis ilmu nyata di tempat masjid ataupun di madrasah, di pondok pesantren dan sebagainya. Lataras 10 sampai tasik selain berkurban sunnah bertakbir. Makanya takbir di Zulhijjah mah panjang. Takbir Idul Fitri mah pendek, malaman takbir sampai imam kana mimbar. Tapi kalau takbiran Zulhijjah mah tiyaumil Arafah subuh dugikeun ka asar tasyrik 10 11 12 13 sok beres salat ngaoskeun takbir. Beres salat ngaoskeun takbir itu disunahkan. Makanya disebut nage hari raya Idul Fitri teh Idul Adha teh hari raya besar dibandingkan dengan Idul Fitri. Makanya di sanalah untuk memupuk amalia-amalia ketika posisi kita belum mampu melaksanakan ibadah haji. Nah, namun di tanggal 10 sampai tanggal 13 haram puasa, tekingin puasa. Nah sababna sabab ayamul tasrik, harian tasrik keur urang menikmati salah satuna hewan kurban dan makan daging dan sebagainya. Sok sigieu bahkan disunatkan sebelum idul ngelaksanakan idul adha itu kita lebih utama menunggu dulu nanti makan sehabis kurban. Disunat dikosongkan perut teh supaya makanan nikmat. Benten jang Idul Fitri, hari Idul Fitri mah sameme Idul Fitrina sunat makan heula. Kalau Idul Adha nunggu dulu nanti penyembelihan. Sarapan mah sarapan bisi pingsan gitu nya. Tapi engke sunat deui makan daging kurban walaupun cuman satu kuap daging kurban. Kumaha mun teu beki nya teu naon teu beki mah gitu nya. Ngan sunah. Dan bagi pekurban sunat bahkan hukumnya makruh jangan sampai menutupkan kuku. Dimulai Idul Fitri atau Idul Adha dugikeun ka hewan disembelih wayahna teu kenging ngeureutan kuku hukumna makruh lamun ngeureutan sunat. Jeung nyukur bulu-bulu bulu naon we? Jenggot, bulu kelek, bulu kemaluan dan sebagainya keun sina jabri geula we. Kayak di blow gitu. Sameme dipotong eta hewan
kurban. Pikeun simu qorib atau si pekurban. Kecuali orang-orang yang mungkin posisinya darurat karena penyakit dan sebagainya, itu tidak jadi masalah. Hukumnya makruh lamun nuju sehat gitu nya. Teu aya anjuran secara medis kanggo motong kuku atau napi rambut anu aya di badana. Tah eta panginten para bapak dina kautamian orang dina Zulqa'dah ayana tos pertengahan bade habis majeng ka Dzulhijjah urang sami-sami isi dina bulan-bulan anu dimulyakeun ku Allah tadi tos dijanjikeun ku Allah. Bulan hurum itu bulan yang dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan dosa ancamannya. Itu di bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan. Muharram, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Bulan Ramadan enggak. Bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, dosa mah tetap hiji-hiji. Kalau di bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab mah dosa dilipat gandakeun, amaliyah dilipat gandakeun. Makanya dina ayatna hati-hati diancam ku Allah ketika berbuat kemaksiatan atau zalim, itu akan lebih parah siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan orang tiasa menjauhi kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat. Urang fokus ngaistiqomahkeun dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, terutama dina nakmirkeun ieu masjid, kula petot-petot ketika ada panggilan harian melalui ibadah salat, urang angkat ka Masjid Al-Ukhuwah supados tiasa ngalaksanakeun perintahan Allah, oge ngajantenkeun wasilah urang sadayana kenging rahmat, kenging keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menutup kemungkinan para bapak, sanes ujub, sanes ria, ketika komplek kita ada dalam keberkahan, mungkin ada para bapak yang senantiasa istiqomah sholat di Masjid Al-Ukhuwah, istiqomah ngelaksanakan kasayan. Bayangkan kalau di suatu komplek atau kampung tidak ada masjid, tidak ada tempat kebaikan, pasti ku Allah diturunkan azab. Bukan hanya peringatan, tapi lebih ke azab. Kalau di suatu kampung sudah tidak ada nilai-nilai kebaikan ditanamkan. Insya Allah di kita silaturahminya luar biasa, kemudian ibadahnya pun masjidnya terlalu penuh-penuh-penuh gitunya. Walau nuker penuh-penuh, gitunya. Istilahnya masih bisa mempertahankan untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al-Ukhuwah. Satu acan ditutup, mangga bilaya pertarosan. Ayat terdampak itu. Taya. Mangga. Pemain baru ya. Bagusnya kalau cimago itu pasti dibuka, ulah di hanya seleting naungkul hese. Dan utamanya memang posisinya kalau di WC mah kan pasti posisinya kanun katutupnya sendiri deh di WC mah pasti aman, mendingan dibuka we sekaligus. Kaiji me aman tina najis eta, da ayana lamun posisi di luar mah gak mungkin nyok cogogo. Pasti kebanyakan yang kencing di luar itu yang sudah disediakan tempat-tempat pasti berdiri. Tapi terjadi masalah berdiri ge ngan kaiji teu kenging pahala sunah, anu kaduana kedah hati-hati dina bebersihna. Nu ngajadikeun siksa mah lain ku berdirina tapi ku teu bersihna ketika beres kencing gitu. Lamun memang darurat WC na pinuh aya ge tempat anu berdiri sok wae gitu. Ngan tadi si najisna kade kamaretel kana lancingan, teras begitu ngabersihkeunana sing bersih ku cai gitu. Lamun teu bersih dinangisangna tanapi dina cebokna, teh eta ngajadikeun siksa di akhirat tanapi di alam kuburna. Ngan lamun ningali kana pasunatan memang cingogo kaiji secara medis karena sae saunate. Saya termasuk dina minum, kan minum juga sunatnya duduk. Ternyata ada sprayer, ada jaringan-jaringan, ada filter anu nyaring ketika duduk. Tapi lamun berdiri, si cai teh langsung teu kasaring. Cek ilmu medis. Setiap apa yang disunahkan oleh Rasulullah ternyata nyambung secara medisnya ada. Kan cuman ku dokter-dokter mungkin tidak terlalu digali secara ini.
seperti air yang dikasih doa, itu jangan salah. Udah ada penelitian. Air yang dikasih doa ataupun ayat-ayat Allah, karena Al-Quran itu adalah syifa, jadi obat. Ternyata oleh orang-orang Jepang yang ahli teknologi, ada molekul-molekul, ada kristal-kristal. Apalagi air jam-jam. Air jam-jam itu jangankan sudah dikasih, jangankan belum dikasih doa, belum ditahir ge, air jam-jam itu sudah kelihatan kristal-kristal yang bisa menyebabkan sehat sel-sel darah. Kalau air mineral biasa, belum dikasih doa itu beda. Sampai si peneliti itu bisa masuk Islam, orang Jepang itu. Makanya ya ada sebagian orang yang meyakini, tapinya keyakinannya datang teh ka ustaz minta cai teh, padahal dia juga sendiri bisa membacakan surah Al-Fatihah. Mungkin karena merasa tidak pede, maka datanglah sendiri bisa. Kita ngubaran sorangan nauskeun Al-Fatihah diasupkeun kana kieu. Dan di timur tengah itu, rumah sakit itu yang sudah dibahas dulu, kenapa sepi? Karena mereka itu yang sudah kuat imannya, sebelum mereka datang ke rumah sakit, dialternatif dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, membacakan ayat-ayat Allah dulu di ruqyah, kemudian kalau tidak memakan makanan yang sifatnya dicontohkan oleh Rasulullah, herbal seperti madu, kurma gitunya. Itu kurma itu kan luar biasa. Kurma itu kenapa kurma sekarang, sari kurma itu dijadikan obat untuk mencegah demam berdarah kan ya, untuk trombosit supaya naik, itu bagus sari kurma. Dengan catatan dalam Islam itu ganjil 7 atau napi 3 keumkeun dina cai beberapa jam itu bagus. Bagus untuk kesehatan tubuh. Makanya kenapa Rasul itu jarang sakit, salah satunya itu. Karena makanan kesukaannya adalah kurma dan madu. Terus tadi kencingnya pun terjaga gitunya. Makanya dijaga oleh Allah kesehatan fisik ini jasmaninya. Jadi inti nama Om Febri ya, tadi kalau ingin mendapatkan pahala sunnah silakan sambil jongkok. Adapun kalau darurat tidak bisa jongkok, berdiri tidak jadi masalah. Namun hati-hati di cebokna, harus bersih. Dan jangan sampai kalau mau sholat, berarti kalau pakai celana panjang, jangan sampai ada tetesan ataupun amaretel karena lancingan. Kecuali dibuka lancingannya, digentos ku sarung atau bakal sarung untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena tadi